Tidak ada yang menyangka bahwa sektor pariwisata di Indonesia bisa cepat bangkit pasca badai pandemi. Bahwa sektor pariwisata berhasil berkontribusi dalam PDB sebesar 3,6% atau sebesar 4,26 miliar dolar Amerika. Tidak ada yang menyangka bahwa pengembangan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas di 5 destinasi pariwisata super prioritas dan destinasi pariwisata prioritas lainnya berhasil membawa Indonesia meraih peringkat ke-32 dalam Travel and Tourism Development Index. Lima destinasi pariwisata super prioritas adalah cerminan pariwisata di Indonesia yang memicu bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Kami pun percaya, dengan gerak cepat atau gercep, kita mampu membawa pariwisata Indonesia menjadi juara di Asia, bahkan dunia. Dengan GEBER alias gerak bersama, kita bisa terus meningkatkan kontribusi pariwisata pada devisa. Dan dengan GASPOL, kita bisa lebih cepat membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih maju di masa depan.